Saudara, seorang calon haji Indonesia yang lolos dari tragedi di Mina melihat ribuan orang berdesakan hingga akhirnya terjatuh dan terjepit. Ia juga melihat petugas keamanan Arab Saudi menutup secara sepihak jalur 204 menuju ke lokasi lempar jumroh. Ibu masuk ke situ? Enggak, jadi kita terombongan berempat. Yang lain lurus, yang dua di stop gitu. Belokan ibu kan rombongan 9 paling belakang ikut aja. Iya, jadi ibu ke kiri. Kita masuk kan itu pada keluar yang hitam-hitam. Oh. Yang kemarin itu ikuti kiri kanan, zigzag mereka jalannya. Udah sangat sesak, tidak bisa. Tidak bisa bernapas lagi, kami semua. Korban udah bergelimpangan satu persatu. Iya. Sepatu terinjak, badan ibu terinjak-injak, tapi alhamdulillah ada yang nolongin terus, sering angkat, sudah terinjak-injak diangkat lagi. Yang pasti bahwa askar menghentikan itu aja. Tidak. Nah, enggak, saya tahu persis saatnya ngasih stop. Iya, gitu. Karena pasukan dari depan. Mas. Iya, hanya itu. Kata askar, lamun yang nggak tahu bahasa Arab itu ngomongnya. Terus nah, ada mau ya. Askar mau sebodoh itu untuk menghentikan tiba-tiba, kecuali untuk rekayasa, ada perintah rekayasa gitu. Masih terkait.